Pemirsa UBTV, kembali lagi dalam program Get The Book. Episode kali ini, Get The Book akan mengulas buku karya Turnining Tias Ayu Rahmawati. Tias, sapaan akrabnya, merupakan dosen jurusan perencanaan wilayah kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Tias akan bercerita mengenai buku perdananya yang berjudul Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Tata Ruang yang diterbitkan oleh UB Press. Berikut ulasan selengkapnya. Selamat menyaksikan. Nama saya lengkapnya agak sulit gitu ya. Turnining Tias Ayu Rahmawati. Cuman biasa dipanggil Bu Tias karena ruwet namanya gitu kan. Saya sehari-hari ngajar di perencanaan wilayah kota, jurusan perencanaan wilayah kota Fakultas Teknik sehari-harinya. Tapi saya juga punya beberapa jabatan untuk membantu Brawijaya. Misalnya saya sekretaris pusat studi kebumian dan kebencanaan. Saya juga tim teknis untuk pembangunan gedung-gedung di Brawijaya, baik perencanaan maupun pelaksanaannya. Buku ini nggak lepas dari disertasi saya waktu S3 di Jepang. Sebetulnya saya nggak minat saya adalah permukiman. Tetapi waktu S3 saya dipertemukan dengan seorang sensei atau profesor yang mengarahkan, kalau permukiman ini terlalu mudah untuk S3. Jadi Anda harus lebih berkembang, yaitu tentang kebijakan. Dasarnya apa? Kebijakan itu karena dia yang mendasari hampir seluruh activity di setiap proses perencanaan. Karena kebetulan saya ngajar di perencanaan wilayah dan kota. Nah, akhirnya saya milih tentang kebijakan pengurangan risiko bencana dalam rencana tata ruang. Dan dasarnya ini apa sebetulnya? Gempa Aceh tahun 2004. Sejak gempa Aceh tahun 2004, saya sudah punya minat besar sekali terhadap bencana. Dan itu saya wujudkan di waktu studi lanjut. Karena waktu S1 saya arsitektur, S2 tentang permukiman, dan S3 ini saya memang permukiman tapi bencana. Tapi diarahkan oleh supervisor saya untuk ngambil kebijakan. Dalam hal ini adalah terkait dengan tata ruang yang berbasis bencana. Saya mencoba, kalau bahasa penyampaiannya adalah tentu bahasa Indonesia ya, saya belum sampai ke bahasa Inggris, nanti kalau udah ada permintaan lagi, cetak ulang, barulah kita pikirkan untuk menulis dalam bahasa Inggris dan kita pasarkan lewat Amazon gitu ya. Tetapi sekarang masih dalam bahasa Indonesia, dan saya mencoba menulis yang mudah dimengerti oleh awam. Karena bahasa perencanaan itu seringkali tidak dipahami oleh masyarakat umum. Saya mencoba menulis yang orang umum itu bisa paham gitu. Tapi saya juga belum feedback dari pembaca itu mengenai apakah buku saya itu bisa dipahami dengan mudah atau tidak. Tapi itu saya mencoba menulis dengan menggunakan bahasa untuk orang awam, walaupun ini ranahnya untuk planning atau untuk perencanaan. Kalau undang-undang jelas saya memakai dua dasar undang-undang, di samping turunannya pasti. Kalau undang-undangnya, yang pertama itu Undang-Undang 26 2007 tentang penataan ruang, dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Saya agak lupa nanunya apa, tentangnya gitu ya. Tapi di bawah undang-undang itu saya juga pakai beberapa permen, kepmen, perka dan sebagainya untuk menunjang penulisan buku ini. Kalau literatur banyak sekali, gitu ya. Kalau literatur itu banyak sekali yang saya adopt baik dari Eropa maupun dari Inggris maupun dari Australia. Karena tiga negara-negara ini itu punya sistem yang berbeda untuk perencanaan tata ruangnya. Jadi, tetapi saya mengambil sisi baiknya Jepang itu apa, sisi baiknya Eropa itu apa, sisi baiknya Australia itu apa, dan Indonesia seperti apa. Karena berbeda. Pertama, saya nulis buku tuh udah bikin draft tuh udah banyak, hanya ini gitu ya. Ini yang masih satu yang dipublikasikan. Jadi draft buku saya itu di folder saya udah banyak beberapa.
dan saya mencoba menghubungi beberapa publisher. Tapi publisher tuh menawarkan yang kalau yang bagus-bagus pasti mungkin saya belum kesana gitu ya, belum sampai standar, saya belum masuk pada standar mereka gitu. Jadi saya coba publisher-publisher yang kecil-kecil, ternyata berbayar gitu kan. Nah, karena kok berbayar dan dapatnya itu hanya mungkin sekitar 10 buku, 5 buku. Akhirnya saya bingung, kenapa kok harus berbayar? Saya pingin yang nggak bayar gitu ya, gimana-gimana semua orang itu pinginnya gratis gitu kan. Akhirnya saya lihat beberapa teman yang dosen yang sudah dipublish di UB Press. Akhirnya saya mencoba ikut PHK. Pertama kali saya ikut PHK dan alhamdulillah berhasil. Karena memang saya punya beberapa draft buku itu udah banyak, udah final gitu ya, tinggal menyesuaikan formatnya. Setiap publisher kan pasti punya format, UB Press juga punya format. Saya tinggal sesuaikan ini apa formatnya saja. Jadi sudah akhirnya karena saya sudah siap, saya masukkan ke UB Press dan alhamdulillah keterima. Pemirsa UB TV, jangan kemana-mana, karena saat lagi kita akan membahas mengenai proses pembuatan buku hingga awal suka duka penulis. Jadi tetap di Get The Book. S3 itu 2012 kalau nggak salah, tapi ide itu masih dalam bentuk disertasi, belum dalam bentuk buku gitu kan. Nah, setelah itu saya mulai, setelah saya lulus S3 tadi, saya mulai membimbing, meneliti, ikut penelitian PUPT, ikut DPPSPP dari fakultas, juga membimbing mahasiswa. Nah, itu semakin banyak data yang saya dapat, semakin banyak case study-nya. Nah, itu kira-kira setelah lulus tuh 2012 sampai 2015 saya mengumpulkan bahan. Karena disertasi itu masih sedikit lah datanya gitu ya, belum kekinian, karena saya di disertasi itu yang saya pakai studi kasus tuh Lapindo, gempa Padang sama letusan Merapi. Nah, ini kurang tentunya untuk nulis buku. Sehingga saya butuh beberapa case tadi lagi. Nah, dari penelitian-penelitian tadi saya dapat case baru lagi, Bromo, Kelut, letusan Gunung Kelut, letusan Bromo, dan juga gempa Padang lagi, tapi kita membahas dalam hal yang berbeda. Kalau menulisnya itu nggak lebih dari setahun, tapi mengumpulkan bahannya itu yang lama, karena ini based on riset, bukan based on teori. Kita mengumpulkan teori dan kita ini enggak, ini semua hasil riset dari saya sendiri dan mahasiswa saya. Dukanya saya senang gitu ya. Kenapa saya senang? Saya kalau lagi senang sama topik, kebetulan yang ini adalah memang benar-benar topik yang saya tekuni, saya itu seolah-olah ini kayak mencari atau menyusun pasal-pasal gitu ya. Kan saya punya banyak case study yang sudah ada. Ini mana dulu yang saya kerjain? Ini butuh teori apa ya? Saya cari jurnal apa ya? Jadi nggak ada dukanya. Jadi saya senang memang karena ini bidang saya. Buku itu sudah ready, sudah saya tawarkan kebetulan di beberapa publisher, tapi saya harus bayar. Nah, saya itu nggak mau. Nah, tinggal melayout. Nah, kebetulan saya punya asisten. Nah, asisten saya ini juga dibiayai oleh penelitian PUPR.
kok PUPR, PUPT gitu ya. Dan saya ada riset PUPT, saya bisa meng-hire riset asisten. Nah, itu saya minta menyusun sesuai dengan format yang sudah ditulis, yang ditetapkan oleh UB Press. Itu aja, nggak ada lainnya. Cuman ya memang menyesuaikan skala, membuat ya cuman layout aja gitu. Bu, ini kok masih ada yang kosong sisa, Bu, ini nggak bisain lagi. Oke, kita cari teori lagi, kita tambahkan, kita, nah itu aja. Ini kan judulnya pengurangan risiko berbasis bencana gitu ya. Jadi pada bab 1 saya itu memperkenalkan apa sih risiko bencana itu gitu ya. Orang awam kadang beda antara risiko bencana dan kerawanan. Nah, di situ saya membedakan apa itu rawan, apa itu risiko gitu ya, di bab 1. Dan setelah itu saya di bab 1 itu juga kaitannya pengurangan risiko bencana dan rencana tata ruang. Itu di bab 1. Di bab 2 itu saya sudah, kalau di bab 1 itu detail ya, apa itu risiko, apa itu kerawanan, apa itu kerentanan, itu kapasitas, bagaimana memasukkan elemen-elemen itu dalam rencana tata ruang gitu ya. Rencana tata ruang di sini yang saya bahas adalah rencana tata ruang kabupaten dan kota. Jadi rencana tata ruang itu sebenarnya banyak, ada rencana tata ruang nasional, provinsi, kabupaten, dan ada teknisnya itu di RDTRK. Yang saya bahas adalah rencana tata ruang di kabupaten dan kota. Karena program pembangunan juga kabupaten dan kota, karena kita udah otonomi daerah. Nah, itu semua dijelaskan di bab 1. Nah, selanjutnya bab 2 seperti yang saya uraikan tadi, saya udah punya banyak data, sudah banyak case study. Jadi kalau bab 2 saya bercerita tentang bagaimana pengurangan risiko ini tidak bisa diterima oleh masyarakat sebegitu saja. Jadi kalau kita menyusun rencana tata ruang berbasis bencana pun harus ada sosialisasinya, nggak semata-mata, ini nggak boleh tinggal di sini, ini rawan bencana 1, ini rawan bencana 2, ini harus ada sosialisasinya. Jadi biar masyarakat itu aware. Jadi di samping kita membuat rencana tata ruang, kita harus ada sosialisasi ke masyarakat. Itu contoh kasus di Padang, itu di bab 2. Ada lagi pengaruhnya apa di Lumpur Lapindo. Itu disertasi saya campur lagi datanya, saya perbarui dengan skripsi mahasiswa S1 dan penelitian dari DPP SPP dari fakultas. Bab 4 tentang bencana longsor. Ini banyak sekali bencana longsor. Jadi saya lupa tadi, saya meneliti buku ini banyak source-nya gitu ya. Pertama dari penelitian yang dibiayai oleh Kemenristek Dikti, PUPT, dari fakultas DPP SPP, skripsi dan tesis mahasiswa, dan juga saya kan kebetulan sekretaris Pusat Studi Kebumian dan Kebencanaan. Nah, di pusat studi ini kita seringkali menerima proyek-proyek dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, itu juga saya tulis gitu ya. Kebetulan kita bikin rencana kontingensi longsor di Kabupaten Pasuruan. Kita bikin rencana kontingensi longsor di Kabupaten Probolinggo. Nah, itu saya tulis juga di sini di bab 4. Pemirsa OBI TV, jangan kemana-mana, karena saat lagi penulis akan menceritakan siapa saja pihak yang berkontribusi dalam pembuatan buku ini. Jadi tetap di Get The Book. Jadi buku ini banyak sekali yang membantu mahasiswa, BPBD, Kemenristek Dikti, Fakultas Teknik, dan banyak sekali. Yang kelima adalah kita tentang letusan Gunung Kelut 2014. Ini penelitian PUPT.
ini penelitian PUPT tentang pengurangan risiko bencana berbasis ketahanan pangan di Gunung Kelud. Walaupun tulisannya berbasis ketahanan pangan, tapi isinya nggak hanya ketahanan pangan. Dan dari buku ini, PUPT ini, saya berhasil menelurkan 4 mahasiswa S1. Ya, yang kumlot 3, yang satu nggak kumlot. Dari Kelud ini. Yang bagus, yang kumlot-kumlot, saya masukkan di bab 5. Bab 6, bencana banjir. Nah, sama bencana banjir itu sama juga. Bencana banjir itu saya dapat bahannya dari pekerjaan dari BPBD di Jawa Timur. Kebetulan kalau banjir ini di Probolinggo juga, Pancar Gragas, Sungai Brantas, BPBD Kota Malang, dan satu lagi Sungai Welang, Kabupaten Pasuruan. Itu ada di bab 6. Bab 7, tsunami di sepanjang pantai Bengkulu. Ini mahasiswa S1. Kebetulan anak ini asalnya dari Bengkulu, nulis tentang tsunami Bengkulu. Itu, jadi ini isinya sangat kompleks gitu ya, dan based on data. Jadi based on riset semuanya. Bukan hanya mengumpulkan, mencuplik dari teori-teori itu tidak, tapi berdasarkan riset. Mahasiswa gitu ya, mahasiswa itu mahasiswa S1 dan S2 saya, BPBD Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Malang, itu juga. Terus ketiga, Kemenristekdikti pastinya yang memberi wadah untuk dosen-dosen, memberi kesempatan. PHK kan juga datanya dari Kemenristekdikti juga kan, dari PUPTN, saya kira itu. Kalau di luar mungkin sudah banyak gitu ya, tentu case-nya di luar. Nah, ini kalau di dalam, saya yakin ini masih ini saja gitu ya. Kalau di conference, di book chapter, itu mungkin ada beberapa. Tapi berupa buku saya belum menemui. Ini baru yang saya tahu ya, buku saya ini gitu. Tapi kalau book chapter, conference, itu mungkin ada. Tapi tidak, case tadinya yang beda gitu ya. Case tadinya beda. Mungkin kalau book chapter A, case tadinya di daerah Jawa Barat, di conference A, B, C, di lokasi masing. Yang membedakan adalah case-case tadinya tadi. Semua bisa membaca gitu ya, karena Anda pasti sudah dengar bahwa pengurangan risiko bencana itu harus masuk kurikulum gitu ya. Nah, kalau target utamanya tentu satu, pegawai Bapeda, BPBD gitu ya, mahasiswa, khususnya mahasiswa perencanaan wilayah kota dan arsitektur, ini khususnya. Tapi semua orang bisa baca gitu ya, tapi target utamanya dari 4 tadi.
buku ini sementara masih bisa dibeli di UB Press gitu ya, dan di saya. Biasanya saya mempromosikan buku ini di Facebook saya. Saya rutin 3 bulan sekali saya ulang, atau di Instagram saya gitu ya. Jadi bisa pesan lewat saya, nanti saya beli di UB Press, atau bisa beli di UB Press langsung. Harganya Rp97.000, murah gitu ya. Kalau Anda beli buku-buku yang di Gramedia itu kan sudah di atas 100.000 gitu ya, di Tokama sudah di atas 100.000, di UB Press hanya Rp97.000 untuk student, diskon 15% kalau nggak salah, jadi lebih murah lagi. Demikianlah Get the Book episode pengurangan resiko bencana berbasis tata ruang disertai kasus erupsi gunung api, tsunami, banjir, semburan lumpur Sidoarjo, dan tanah longsor, karya Turnining Tias Ayu Rahmawati. Semoga dapat memberikan informasi dan inspirasi untuk Anda pemirsa UBTV. Sampai jumpa bersama UBTV, aktif dan kreatif.